Oke, sekarang gue bikin cara main Pilux di Godland ya. Oke, emblemnya di akhir video ya. Level 1 ambil skill 1, terus spellnya Inspire. Lawan kita Bruno seharusnya sih. Jadi kita skill 1 ke minion. Waduh, Linknya nggak dapat buff. Lagi ntar deh patrol. Ada Fanny, ada Link. Wajar sih server advance. Santai. Kita fokus ke minion dulu aja ya. Biarin dia mau ngapain kek. Pokoknya kita kecil skill 2, skill 1, skill 2, skill 1. Biarin. Kita dimin dulu aja dia mau ngapain kek setelah dia. Nah santai aja, clear dulu ya. Kalau bisa sih clearnya di last hit. Nah begini nih. Wah gak kena lagi. Waduh gak kena juga. Pokoknya kayak gitu lah, kalian cicil. Ntar lama-lama dia mati. Nah kenakan lu. Nih jebret. No, lu lihat damage-nya. Nah mental tuh Bruno. Sabar-sabar. Kalau dia nggak balik dia mati. Kata kita ada skill 2. Bukannya balik. Resplot kan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, kita bikin brute force. Santai. Oke guys. Waduh. Jebret. Langsung ke sini. Open sini. Bareng. Nice. Triple kill. Waduh, satu pun gak ada yang kill. Mati nih. Oke, mati. Nice. Force jadi. Terima kasih. Langsung fighting time aja ya. Biar ulti terus. Soalnya damage-nya di ultimate ya. Gitu guys. Kalau gua tuh langsung fighting time. Tapi kalau misalnya kalian mau Athena atau Antivirus bebas. Kalau gua lebih suka fighting time. Soalnya damage ya di ultimate ya. Pokoknya nanti gua jelasin lah tutorial lengkapnya lah ya. Sekarang mah tutorial cara mainnya aja. Cara main Pilux di Godland atau tips Pilux Godland. Tuh Link biar aja lah lagi duel dia, gak bakal bisa dibantu juga. Oh kan mati-mati juga, gak bakal bisa dibantu percuma. Oke kita cutting aja. Hyper masuk portnya jauh, aman seharusnya. Santai, abis itu kita commit ikut war. Santai, gak ada yang kesini. Santai, mati di sahur Roger sih. Wait, gak kena. Apain kau? Mati kau. Langsung jebret. Ya ampun. Modal ulti. Ini ngapain ini dia? Ini gak tahu diri. Kocak. Apain ini? Oke kita balik. Gak usah maksa. Santai. Masih ada Ajila belum ulti. Jadi kita clear lane aja dulu. Abis itu baru balik. Bebas atau pokoknya lihat aja nanti lah, tergantung. Kita minta dulu main jela. Jadi entah kalau misalnya kita sekarat, dia multi kita. Oke, santai. Fokus nge-push dulu aja. Santai. Bread. Nah itu kalau misalnya kalian mau ulti, utamain energinya setengah ya. Nah kalau udah kayak gini jebret. Nah itu paling minimal, menang kan gak ada apa-apanya Bruno. Minimal setengah, ingat minimal setengah. Paling bagus penuh. Jangan sampai gak ada sama sekali. Pokoknya tuh kayak dia tuh, entahlah gue jelasin lah di tutorial lengkapnya lah. Ini tutorial cara mainnya aja. Ini kita bikin drop knocknya ya. Yang pecahan dari Antivirus. Pecahannya aja. Santai. Jangan war dulu. Santai jela. Santai. Oke, ini kita clear. Ya, pokoknya pasifnya itu kayak ada cedut gitu. Kayak ada kayak efek dari lightning lah. Santai, kita ke atas lagi gitu-gitu aja sebenarnya kalau di Godland mah. Ini ngapain dia? Oke, dog knock udah jadi. Pilek gua. Santai. Nah ini seharusnya mati nih Selena nih. Sini. Nice. Oke, dapat satu. Ada lagi? Oke, langsung kita matiin aja kalau nggak ada ya. Sayang banget kalau misalnya lu nggak ada apa-apa terus masih aktif. Biar cepet cooldown aja langsung lu batalin. Gitu ya. Itu cara main Pilux.
Padahal kan dia damage-nya di ultimate-nya tuh. Gua kasih tau sekali lagi, damage-nya di ultimate-nya. Jadi gunakan ultimate-nya tuh sebaik mungkin. Nah terus, pokoknya dia energinya penuh kalau di hit. Ngapain kau mau ngambil buff hit kiri? Ya amplop energi gua udah segini, lu ajakin duel. Pacak. Double kill. Thank you aja lah kita. Cukup bilang thank you aja kita. Itu ya guys, pokoknya nih mau itu minion, tower atau orang atau hero, pokoknya dia bakal dapat energi. Nah energinya itu pokoknya gimana ya jelasinnya ya? Oh, kayak gitu tuh. Bisa lah jelasinnya lah. Penting cara mainnya aja kita bisa jelaskan. Kita fokus gedein skill 1 pokoknya. Shit, ngapain gue jeleng. Terus juga nih skill 2 nya gak bisa lompat tembok ya. Gak bisa sama sekali, jadi jangan sosokan. Santai nih, energi kita penuh, seharusnya damage kita gede. Santai. Dia majuin, dia mati. Nah, mati lu. Kan? Dan ngeliat skill nya jelas banget kalau lagi ulti. Gila. Ditambah inspire, udah. Ditambah bulu yang item magic, yang bulu Veteran of Heaven, udah tambah holy crystal, fighting cap cepet. Ntar gua bakal nyoba dah full magic, enak apa enggak. Soalnya dia lebih ke tank sih, soalnya gua soalnya banyak pakai build tank terus. Gua belum coba nih full magic nih, ntar coba gua coba. Oke, gitu ntar ntar gua coba lah biar makin enak. Soalnya gua dari kemarin bosen tank mulu. Oke, kita minta dulu sama Angela izin. Wih, Angela kita diculik dong sama Yin. Sialan. Mana nih Yin nih? Mati kau. Cepet. Wah, bisa lolos dia. Nice, mati gitu dong. Gue punya dendam sama dia. Jangan culik Angela ku. Oke, santai. Nunggu Angela masuk. Disitu kita open. Nice. Nah, kalau udah gini, paksa aja lagi guys. Gak apa-apa walaupun energinya ini. Walaupun energi masih sedikit, gak apa-apa lah, udah terlanjur. Angelanya juga selalu ulti. Santai. Bilang trik thank you dulu. Angela masukin dong. Mati dia. Waduh, gua gak ngeliat Angela tadi. Mati nih Roger. Dead. Nice, double kill. Buset, high slain doang. Dapat tower seharusnya. Kita balik aja clear lane atas. Santai. Nah, minimal setengah. Langsung. Lihat sini. Everybody nih, pilas FPS everybody. Percuma lu tetap mati. Nice. Double kill. Ah, tidak. Ya mati ini mah. Sorry. Nice. Tidak ada perlawanan. Kita fokus tower aja ya. Biar fokus tower aja udah, yang penting menang. Oke, gila. Apa menang? Nice, menang. End, langsung di end dong. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Kalian komen aja lah kalau misalnya ada konten yang harus diapain atau dibuat. Komen aja lah. Oke, legendary. Wallpapernya masih Mia ya. Masih belum dapat wallpaper ya si Pilaxnya. Oke, MVP sudah jelas, gigi banget. Oke nih emblemnya, gue emblem yang tank ini ya, tank damage. Ini udah enak lah menurut gue. Betul sebenarnya gue inspire sama flicker ya, cuman gue lebih milih inspire daripada flicker. Oke, ini buildnya. Dan ini kalau misalnya kalian immortal ganti holy atau Veteran of Heaven, bisa juga ya setelah kalian. Terima kasih.